Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Pak Ompong. Apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap berkreativitas ya kawanku. Baiklah kawanku, kali ini saya berada di salah satu warung wisata kuliner Aceh, tepatnya di Jalan Gatot Subroto Medan dekat PRSU Tapiandaya. Baiklah kawanku, kali ini saya ditemani istri dan anak saya makan sate matang. Sate matang ini adalah makanan khas dari Aceh yang terbuat dari daging kambing ataupun daging lembu. Berhubung daging kambing harganya lebih mahal, jadi biasanya dominan digunakan daging lembu untuk di sini. Dan sate matang ini apabila dimakan selalu bersama dua temannya, yaitu soto dan bumbu kacang. Nah, apabila dipadukan dengan soto dan bumbu kacang, rasanya ini maknyus luar biasa sekali kawan. Kalian harus coba nih kawan, mantap sekali rasanya. Baiklah kawan, begitu sajalah informasi dari saya tentang sate matang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar saya terus menyajikan berita-berita informasi yang mungkin menarik atau bermanfaat bagi teman-temanku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.